Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Anto Wijayah di Alvaro News Channel. Kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kalian semua di rumah bagaimana caranya memperbaiki, sebenarnya gak memperbaiki sih, cuman menyeting TV sub yang kerusakannya ketika dihidupkan dia timbul tulisan please input password. Jadi kerusakan seperti ini ya teman-teman, itu dikarenakan ada salah satu dari yang menonton TV di rumah teman-teman yang tidak sengaja menekan tombol password atau kunci di menu televisi sub tersebut. Jadi cara mengatasinya ya teman-teman, dengan cara memasukkan kode 4 digit atau 4 angka untuk membukanya. Jadi kalau password 4 angka ini tidak tepat, maka tidak akan terbuka menunya. Jadi ya teman-teman, jangan lupa sekali lagi untuk menekan tombol like, subscribe, dan komennya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang berisikan elektronika. Jadi kita bisa saling edukasi ataupun saling komunikasi. Insya Allah akan saya balas segala pertanyaan yang berhubungan seputar elektronika. Pokoknya selama saya masih bisa menjawabnya akan saya jawab. Oke teman-teman, jadi kode standarnya ini yaitu 000 sebanyak 4 kali. Itu seandainya data dari sub, seandainya belum diganti atau belum dirombak oleh pemilik TV yang menguncinya. Jadi ya teman-teman, seandainya kita tekan angka 000 tidak berfungsi, berarti kode masih salah, berarti kode sudah diganti. Nah kalau bisa seperti ini, berarti kode masih standar 000, belum diganti. Jadi ya teman-teman, kalau kodenya tadi masih salah karena sudah diganti, jadi kode masternya itu bisa kita masukkan angka 2398. Ingat ya teman-teman, kodenya 2398. Ini kebetulan antena televisinya pendek, hanya beberapa meter, jadi siarannya kurang bersih karena ini menggunakan antena UHF. Akhirnya Non Amara ketemu. Terus gimana kabarnya Non Amara, Pak? Waktu ditemukan dalam keadaan. Jadi ya teman-teman, kalau seandainya sudah kita masukkan kode seperti tadi dan gambar sudah keluar seperti ini, itu perlu kita matikan kuncinya atau password on yang ada di televisi sub ini dengan menekan tombol menu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya tidak kita matikan terlebih dahulu, habis kita masukkan kodenya seperti tadi dan keluar gambar seperti ini, kita tes matikan, kita hidupkan, akan muncul password lagi. Jadi harus kita matikan melalui menu ya teman-teman, harus kita setting. Coba kita tes, kita matikan terlebih dahulu lalu kita hidupkan lagi. Nah dia akan timbul seperti yang pertama kita hidupkan tadi ya teman-teman, TV, kunci TV on please input password. Jadi mesti kita memasukkan 4 digit lagi
bisa kita gunakan kosong-kosong sebanyak 4 kali seperti cara pertama, ataupun password yang sudah saya tunjukkan tadi yaitu 2398. Jadi ingat lagi 2398 itu kunci masternya. Kalau kode yang lain enggak bisa. Aku ngalah. Aku akan mundur, aku akan berhenti ngejar. Sekarang kita mulai membuka menu untuk mematikan kunci password yang ada di program televisi sub tersebut. Dengan menekan menu, kemudian nanti kita pilih di bagian yang ada AV modenya. Jadi di sini nampak password yang digunakan oleh orang yang mengganti password tersebut, digunakan password 0611, dirubah sama dia 0611. Tapi bisa kita atasi menggunakan password yang tadi saya berikan tadi. Jadi cara mematikannya, kita pilih yang ada simbol kunci TV, kemudian yang tadinya on kita buat off dengan menekan tanda panah kanan ataupun volume bisa. Setelah sudah off, selanjutnya kita kembalikan lagi, tekan menu sampai tidak ada ikon di televisi. Selanjutnya kita matikan, kemudian kita hidupkan lagi, dan hasilnya nah tidak ada lagi minta password. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman semua yang sudah melakukan subscribe, like, dan komen, rezekinya tambah lancar. Amin. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.